Oke, jadi ini pertama kalinya aku mau coba ngevlog tapi dengan apa namanya nih? Vertical vertical frame. Nah, di vlog kali ini aku mau mengabadikan perjalanan kucing peliharaan pertama setelah menikah dengan Ratna yang bernama Gabriel Batistuta. Kucingnya cowok, usianya baru 2 bulan, guys. Oke, ini bawa dari rumahnya Ratna. Nah, Gabriel Batistuta ini anaknya dari Jenny, kucingnya Ratna. Gitu, guys. Nah, ini sekarang kita lihat dulu persiapannya, ya, guys. Beresin apa? Tempat tidurmu. Jaket gue ya. Oke, guys. Kita karena touring ngelewatin selo, jadi kita harus pakai jaket ini, guys. Oke. Oke. Ini kita untuk kandangnya ya. Coba di sini. Tutanya mana tutanya? Oh, belum ada, guys. Ya, kok ditutup gitu? Nah, ini yang dimaksud ibunya Gabriel Batistuta, guys. Ini Jenny tuh ini. Halo Jenny, kamu lapar enggak ada makanan? Mana makanannya? Wah, ini dia. Ini makanannya, guys. Enggak. Ini Jenny. Hey. Ini ibunya yang anaknya mau aku bawa. Sekarang kita lihat anaknya yang mau kita pelihara, guys. Mana ya? Itu, guys, dia malah bercengkrama dengan ibunya yang ini ibunya yang lain, tapi ini bukan ibunya, guys. Ini kucingnya Ratna juga, yang dewasa betina, namanya Yorin. Dia kayak ngasih lagi salam perpisahan gitu ya, guys. Hey, ini Gabriel Batistuta tuh ini, guys, anaknya, guys. Kucingnya ding, ya anak kucingnya maksudnya. Guys, hai. Yuk ke Magelang yuk. Kita yuk. Jadi Gabriel Batistuta panggilannya Tuta. Ini, guys. Kita lihat ya, guys. Ini dia. Hey. Masih kecil, guys. Masih 2 bulan, guys. Nah, ini Ratna, guys. Dia masih sibuk. Ngutek-ngutek, nggak tahu apa aja. Ngutek, guys. Oke. Siap-siap dulu, masukin Tuta. Masuk sini, sayang. Ayo, masuk. Masuk. Ini ada makanan di situ. Jadi makanannya ditutup, nanti kamu buka sendiri ya. Let's go, guys. Sudah ada di dalam si Tuta. Ini rumahnya Ratna pinggir rel ya, guys. Jadi kita keluar dulu, guys. Hati-hati aja, pelan-pelan, karena bawa kucing. Ratna, guys. Kok ini ngezoom kayaknya ya? Oke, ada yang kehausan ya, karena lupa bawa minum.
Kita beliin air putih dulu di Indomaret, guys. Oke. Kasih 10.000 doang. Hah? Mau. Tapi cukup sih. Ya enggak tahu, Ding. Oke. 10.000-nya tak kembaliin. Semenjak menikah, saya jadi jarang megang uang, guys. Semua dipegang istri. Ya, keluar dia. Ini, guys. Ini tuh, tak? Silahkan minum. Wadai. Hah? Wadai. Oh, iya. Bodoh banget. Hmm? Apa? Dia nggak mau makan ternyata, guys. Dia bingung. Apa kamu bingung ya? Hah? Kasian. Mau minum ini nggak boleh. Ini kok jembalin-jembalin lagi meja ini kucruk nih. Panasan apa dia? Enggak ya? Iya, enggak. Pipet. Ih, manja banget ya, maunya disuapin ya. Duh, enak toh. Enak toh. Lupa yang bawa pipet ya. Ada bapak-bapak kepo, guys. Cilok Tasik. Dah. Yuk, tak beresin. Airnya dibuang, guys. Buat masukin makan lagi. Kilat nih pakai bajuku. Welcome to home new. Welcome to home. Welcome to the family dulu. Enggak ya. Welcome to the new house. Home new. Lihat apa tuh, Ta? Ada kenapa-kenapa berisik ya? Yang takut Ta.
istirahat dulu. Duh, mau kemana? Tali. Ya, di mana talinya? Tas, ambil. Kaget aku. Apa? Takutan dia karena banyak kenalpot berisik ya. Kenalpot alay. Ini urut deh. Besar mas. Masih bisa lepas dong. Hei, sana. Sayangnya lagi kabut ya. Enggak kelihatan gunungnya. Tuta lagi main di Merapi. Ya. Masih kecil. Tuh Ratna lagi makan di atas ya, guys. Kita ngomong. Ini Tuta. Hey. Karena hujan, kita main dulu di sini, guys. Iya enggak? Gunungnya terselimuti awan. Kita mau kemana? Hei, Tuta. Bentar ya, Ratnanya pipis dulu. Hati-hati ya sayang. Sayang, hati-hati. Oh, lama banget aku takut. Aku ya takut ya di sana sepi. Lanjut ya. Tuta tidur apa tidak tidur apa melek? Tuta. Oh, tidur ya. Kebalik sayang. Nah, tidur ya. Ada yuk. Nah, sudah sampai Magelang sayang. Saat kita punya rumah di sana yang Alhamdulillah sampai rumah. Alhamdulillah Tuta, welcome home. Apa? Enggak, kecer. Apa ya? Bujikil.
Alhamdulillah sayang. Sekarang jam 2:30. Kita dari sana jam 10:30. 3 jam berarti ya. 3 jam perjalanan. Oke guys, jadi terima kasih. Jadi welcome home untuk Tuta sayang. Nah, oke, sekarang aku mau bersih-bersih dulu. Belum sempat zuhuran juga, mau sholat zuhur. Dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya Tuta. Dadah.